Dan setelah gue perhatiin liriknya, sad banget. Sad banget sad ya. Banget cocok buat gue sih. Ah, iya. Sad girl. Sad girl. Yeah, sad girl. Sad girl fuck boy. Halo teman-teman. Welcome back to JM Passion ya. Kali ini gue sudah kedatangan tamu yang menurut gue sesepuh lah mereka di golongan anak-anak indie. Yeah. Mereka adalah Good Light Electric. Ya, yeah, yeah. Apa kabar GE? Baik. Baik ya? Baik. Om Leo lagi. King of Wisdom lagi di sini. Tapi nggak bisa full personil ya, nggak masalah lah ya. Karena Bondi juga nggak bisa ya, nggak bisa, sibuk lagi kerja. Okay. Hari Senin ini. Gunet Elektrik kan 2003 ya? Ya awalnya. Awalnya 2003 ya. Waktu itu kan Om Leo belum masuk ya? Belum. 2000 ya 2003 akhir sih sebenarnya 2004. 2003 akhir ya. Sebenarnya tuh kayak nggak ada 2004 akhir. Nggak maksudnya kayak 2004 akhir tuh rilisnya sebenarnya. Rilisnya. Jadi kita kayak nandain berdirinya akhirnya pas ya si album itu rilis. Tapi sebenarnya ngerjainnya tuh dari 2003. Iya. Iya. Karena kan emang dulu pas bikin waktu masih sendirian tuh bikinnya emang ya cuma iseng-iseng aja kan. Terus pas udah jadi ya rilisnya pas di tahun 2004. Jadi kita dan akhirnya kayak dibilangnya sih startnya dari 2004 itu. Personil awalnya Om Batman dan Bondi. Enggak sendiri. Yeah. Oh sama ada Rebecca, tapi dia cuma ngisi vokal aja waktu itu. Ngisi vokal aja. Ini kan kebanyakan anak-anak IKJ ya. Maksudnya semuanya anak-anak IKJ nih pada awalnya. Dan kemudian kan Om Leo juga dari Jogja ke IKJ kan. Jakarta. Iya ke Jakarta, sorry. Apa namanya? Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh IKJ terhadap Good Night Electric waktu itu? Enggak ada sih bahkan. Karena sebenarnya itu justru udah pasca gue udah gak di kampus lagi sebenarnya, maksudnya gue udah lulus, udah kerja lah istilahnya kayak gitu. Terus pikirnya justru di luar itu, di luar scene itu sebenarnya. Di luar scene IKJ justru nah, ya. Cuman orang-orang kayak ngiranya Buta tuh sebenarnya dari IKJ, padahal sih sebenarnya enggak. Cuman emang kebetulan gue aja alumni gitu. Jadi gue itu udah alumni, tapi kalau kayak Rumah Sakit, Naif, Club 80s, terus Bandempo, siapa lagi ya? Yaitu Sastro. Iya, The Sastro itu emang band yang lahirnya di kampus gitu. Karena okay. Emang mereka teman-teman kampus semua, terus yang ngebandnya di sana gitu. Maksudnya awal karir di sana gitu. Kalau Good Night malah enggak. Oh, Upstairs juga. Kalau Good Night malah ya setelah gue udah jadi alumni sebenarnya gitu. Terus udah kerja profesional, terus ya tadi gue bikin iseng-iseng project itu. Dan kebetulan pas kita nambah member, gue ngerekrut si Bondi. Bondi itu emang alumni IKJ dan dia nih rekan kerja dulu di Ruang Rupa gitu. Dan dia omelnya kan diisi Jogja nih. Tapi emang Ruang Rupa kan emang anak seni rupa semua dari isi sama dari IKJ gitu kebanyakan. Jadi akhirnya gue doang yang bukan anak seni. Gitu. Ntar ada bagiannya, tenang, ada partnya. Ya gitu, jadinya seolah-olah identiknya dari kampus IKJ, padahal sih enggak sebenarnya. Terus kenapa synthpop? pilihannya, Om. Nggak sengaja sih dulu sih kayak apa ya? Sebenarnya tuh dulu tuh sebenarnya kalau buat gue sih, maksudnya kayak bermusik tuh cuma hobi aja sih, sampingan gitu. Nggak niat serius pengen yang nyemplung lah gitu. Jadi beneran bikin band terus yang serius gitu. Jadi emang dari zaman kuliah dulu pun juga diajakin ngeband tuh kayak ada Be Quiet, band hardcore punk gitu, terus ada Club 80s. Itu cuma karena kalau gua maksudnya kayak emang buat sampingannya senang-senang gitu. Karena gua waktu itu emang fokusnya pengen jadi perupa sebenarnya. Oke. Okay. Pengen nyemplung langsung jadi perupa, cuman nggak kesampaian lah intinya. Gua malah fokusnya di video waktu itu justru. Banyak bikin video musik gitu kan. Terus, nah di sela-sela kegiatan-kegiatan normal itu, gua suka bikin pakai sequencer gitu, pakai komputer. Jadi nggak ada. Karena gua juga nggak 100% menguasai instrumen musik kayak gitar, bass, drum, bisa tapi kayak nggak semua itu nggak 100% jadi kayak cuma seadanya. Jadi pas begitu ketemu sequencer, terus ada software, synthesizer segala macam gitu, bisa pakai MIDI, lo bisa gambar dengan kemudahan teknologi, akhirnya gue iseng aja bikin gitu.
karena gue juga suka ada kadang-kadang ya punya bayangan-bayangan lagu kayak gini, lagu kayak gitulah, sederhana-sederhana aja gitu. Mm-hmm. Makanya jadinya banyak kan waktu itu, pas bukan kebanyakan sih, makanya lagunya outputnya jadinya synthesizer gitu. Okay. Makanya itu synthesizer pop. Tapi emang genre itu sebenarnya ada. Genre itu emang sebenarnya ada. Dan gue juga dengerin gitu. Itu kan genre yang populer di akhir 70-an lah, era-era post-punk gitu. Jadi ada new wave dan synth pop itu berkembang banget pada gitu. Dan pada tahun-tahun segitu kan zaman-zamannya pensi ya. Ya, sebenarnya 2006 ya, ya kan? 2000. Pensi kan 2005, 2004, 2005, 2006, 2007. Lu udah masuk ya, Om? Udah. Ya, ya yang cuman jadi joget-joget. Ya kan? Dari awal joget-joget. Oleh yang joget-joget itu Bondi, dia bantuin di mixer dulu. Oh, jadi dia bantuin play, ya kan ya? Iya. Dia bantuin playback gitu, playback sequencernya dari mixer. FOH di depan akhirnya. Di depan, dari di depan. Karena Bondi joget-joget, Om Le bantuin, akhirnya udah deh kita di panggung semua, kita latihan bikin panggungnya jadi iya, panggung. Pokoknya di panggung ya, jangan di sana lagi. Karena gitu, ya gitu. Enggak, dulu gara-gara ini ada satu pensi besar banget di Jakarta. Apa? Racing Cars. Iya, betul. Lupa. Racing Cars sama Hakata. Lupa. Pokoknya ada gede banget. Mereka cuma berdua gitu di atas panggung. Heeh. Di panggung gede banget, jadi kayak ini ngapain duduan? Kicit banget gitu. Kicit ya. Banget gitu. Batman sama Rebecca itu kemudian manggil Bondi. Bondi pura-pura main keyboard ya. Iya, keyboardnya Kahita. Oh, keyboardnya Kahita. Siapa keyboardnya Kahita? Yofi. Hendy Yunus. Pokoknya Bondi mainin pura-pura mainin keyboardnya Yofi aja. Pura-pura main keyboardnya Yofi. Keyboard orang pada. Dia itu gak lama akhirnya udah di atas aja semua. Di atas semua. Panggung, waktu itu masih pakai CDJ, gue juga masih pakai CDJ. Soalnya ya mikirnya ternyata demand-nya tinggi gitu. Iya. Banyak banget yang ngajakin Good Night main gitu. Tapi kita secara presentasi masih lucu-lucuan banget gitu kan. Kayak bener-bener cuma playback aja. Akhirnya seiring kita udah dibayar profesional, kita juga pengen kasih presentasinya yang baik gitu. Akhirnya kita bikin grup kecil gitu waktu itu. Iya. Jadi Om Leo sama Bondi kita dikasih synthesizer sama sequencer dan kita main gitu, setengah sequencer, setengah main live gitu. Tapi waktu itu gue masih SMA cuy. Sama kan juga SMA. Seumuran lah kita. Lu sih waktu itu udah tahu Good Night Electric belum tahun-tahun segitu? Tahu lah ya. Gue udah ngeband juga. Udah ngeband ya? Waktu itu band lu apa? Genrenya apa? Apa ya, jadi waktu itu gue ngeband sama Aryo, The Adams. Itu kayak manifestasinya The Adams tapi versi cewek. Basically sih kayak gitu. Ada tahun berapa ya? 2007-89 lah. Zaman-zamannya pensi kan gitu kan. Nah, terus kan 2012 vakum nih Good Night Electric kan. Menurut gua pensi itu terhenti di 2009 deh kalau enggak salah. Pensi itu ada kasus besar tuh waktu itu pensi di Senayan ya, Bet. Iya. Ada beberapa kali, dua kali. Ada beberapa kali. Sampai yang ngepicking Senayan itu. Yang di Senayan itu yang rusuh, penontonnya udah makin enggak bakar-bakaran lah. Udah itu kemudian dilarang sama Dikbud kalau nggak salah waktu itu. Sekolah nggak boleh lagi ngadain apa namanya acara pentas seni di luar di luar sekolah. Tapi masih bisa dilakuin di dalam sekolah gitu. Beberapa yang masih ngelakuin di dalam sekolah, akhirnya ya itu ada keterbatasan dan segala macam. Gue lihat pensi jadi makin drop kan, karena guru juga mungkin udah nggak ngasih izin siswanya untuk bikin acara hura-hura lagi kan. Karena zaman itu gue pikir gara-gara itulah tawuran jadi sedikit kebendung kayak gitu lah ya. Ada beberapa aspek positif lah ya dari pergelaran acara musik zaman itu. Dan itu juga geliat itu akhirnya hilang. Dan itu mungkin juga kondisi fisik berubah jadi kondisi digital kan saat itu. Yes. Orang beralih dari datang ke acara jadi nonton channel video dan segala macam. Akhirnya kalau gue pikir itu salah satu triggernya sih ketika teknologi udah mulai, smartphone udah mulai jalan lancar, orang udah mulai bisa mobile, kemudian ya udah mulai bergeser aja polanya, pola datang jadi pola menyaksikan gitu. Sebenarnya dulu yang bikin GE vakum apaan, Om? Banyak sih faktornya sih. Pada ya kayak Bondi ya,
mungkin kayaknya yang paling utama mungkin pas udah pada mulai berkeluarga ya, nikah gitu. Oke. Fokusnya udah mulai berubah tuh, terus ada prioritas juga beda gitu, karena udah ya kehidupannya udah baru aja. Bondi nikah, dia nikah, gue nikah, terus pada punya anak. Dan Bondi itu dulu sebenarnya Bondi itu dari selesai kuliah tuh emang selalu kerja kantoran gitu loh. Oke. Itu pas-pas Gutek-nya serius tahun 2005 itu mulai take off. Iya. Bondi cabut dari kerjaan, jadi dia ya udah hidupnya dari Good Night. Yeah. Tapi kita semua masih pada single kan, belum pada menikah. Pas memutuskan menikah, juga Good Night juga udah nggak terlalu jalan lagi. Masih ada panggung, cuma udah nggak seramai kemarin. Nggak seramai pas lagi era pensi tadi. Itu juga cukup berpengaruh soalnya. Akhirnya Bondi memutuskan untuk kerja lagi gitu. Dan gue juga ngerjain video lagi. Om Leo sibuk di ruang rupa, bikin ru radio kayak gitu. Udah akhirnya kasihkan dengan kegiatan sendiri-sendiri gitu. Sampai akhirnya 2016 kita comeback lagi. Itu pun juga comebacknya gara-gara si ru radio bikin tour kan. Jadi kita main lagi, terus akhirnya jadi ada exposure dari media. Terus kayak seolah-olah kayaknya Good Night comeback gitu. Padahal emang bubar enggak, mati. Enggak jelas. 2016 comeback nih, tapi kan belum ada suami loh ya. Masih bertiga. Ya. Ini gitu. Dipaksa dia nih, oh dong tur dong ru radio. Padahal sebenarnya agak malas, cuman kalau bukan dia sih nggak akan tur sih. Kalau bukan ru radio gitu yang bikin. Iya. Waktu itu motivasi lu apa om? Kayak ayo dong, GE main lagi dong. Anak-anak tuh kan masih bandel ya, masih tua-tua nakal lah ya. Botuna, bocah tua nakal. Saat itu kayak Bocah tua nabrak. Itu apa sih? Tai ikan kakap apa sih? Tai. Mau pesan biar tahu mau pesan enggak. Tai ikan kakap dijual. Enggak ya? Minum menu lu. Oke. Lanjut. Itu kayak ngerasa bikin sesuatu itu, waktu itu skipnya cukup lama tuh. Dari era pasca 2009 itu ya. 2008-2009 itu kan mulai bilang. Di 2016 mungkin ya, 2015-2016 mulai banyak band baru gitu. Cuma ngeliatnya kayak, mana nih yang tua-tua gitu, yang tua-tua kok gak banyak gitu. Udah pada berkeluarga lah, pada apa. Akhirnya bikin lah itu, bikin tour waktu itu, Good Night, White Shoes. Bukan tua, yang dulu. Yang dulu ya. Orang sama sih SMA kan. Mana nih band-band yang dulu? Mana band-band yang lampau nih. Akhirnya itu bikin lah Good Night Electric, White Shoes, sama Efek Rumah Kaca. Tour Jawa, 7 titik Jawa Bali. 7 titik tahun 2015 ya gitu. 2016? 2015 ya? Ya, 2016 awal kalau nggak salah. Dua kali soalnya lo bikin, yang 2015. Ya, kalau nggak salah 2015 dan 2016. Jadi jalan, wah seru. Kemudian setelah tahu gitu ya, bahwa masih bisa ya, kayaknya kita masih bisa. Dan kan dia tuh ngumpulin beberapa arsip tuh, bikin pameran Good Night Electric, ulang tahun yang berapa waktu itu gitu? Iya berapa ya, lupa. Ya pokoknya ulang tahun yang lampau lah ya, banyak banget. Bikin arsip dan segala macam sampai satu titik dia mau bikin album lagi. 2018 akhir udah ngumpulin materi, bikin lagu, muncullah satu opsi waktu itu. Ya bete, gimana bete ceritanya bete? Opsi apaan? Opsi personil. Oh iya, jadi pas lagi kita coba trial dua lagu baru banget nih. Jadi selama udah dari tahun 2007. Ya pokoknya kita udah lama gak rilis single gitu, pas mau bikin single baru. Emang ada sedikit strategi sebenarnya, maksudnya biar kayak menarik perhatian publik lah, audiens dan media yang tahu Good Night dulu, sama sekaligus juga narik audiens yang belum kenal Good Night. Strateginya salah satunya ini gue menarik vokalis perempuan untuk bikin vokal, plus juga kita bikin liriknya pakai bahasa Indonesia. Terus kita ngajak produser luar, karena kita selama ini belum pernah kerja bareng sama produser dari luar, selalu produser sendiri kan. Waktu itu kita ajak Rani dan Nista gitu, jadi garap dua lagu VCR sama erotika, terus kita rilis gitu. Jadi kayak biar pas muncul tuh nggak cuman nggak ada, maksudnya biar ada biar lebih fresh juga lah ya, lebih fresh, bisa biar diomongin juga sedikit ada kontroversial, jangan kok tiba-tiba bahasa Indonesia gitu, ada yang nggak suka, ada yang suka, segala macam kayak gitu sih. Itu sebenarnya tujuannya salah satu, dan biar bisa lebih masuk ke kalangan sekarang ya, makanya ngundang Priscil ya. Betul. Soalnya terlihatnya cukup jauh ini ya. Waktu itu pertimbangannya apa dong?
Kenapa? Prisil. Iya. Sebenarnya banyak. Jadi sebelum ke Prisil tuh kita sempat nyari-nyari. Gue sempat digging di Instagram lah. Kan banyak tuh suka pada nyanyi gitaran, cewek-cewek, iya segala macam. Bahkan sempat ngelirik juga yang udah punya nama lah gitu, musisi-musisi yang udah punya nama gitu kan. Jungkir balik lah pokoknya nyari karakter yang pas gitu. Akhirnya tiba-tiba lagi nonton di Upstairs nih kan, manajer dia kan basis di Upstairs nih. Dia tiba-tiba nyanyi. Ya sudah, kita udah tahu Priscilla, cuman udah lama juga gak ketemu. Gue pikir lo udah hilang tuh di telan bumi gitu. Tiba-tiba ngeliat si Gepeng main sama Upstairs, bikin vokalnya dia gitu. Terus gue langsung, oh iya Priscilla, ternyata masih ada anak ini gitu. Dan ternyata karakter bisa untuk mendobrak. Nggak, pertama gue nyari karakter vokal dulu sih gitu. Soalnya calon-calon sebelumnya juga bisa mendobrak. Lebih bisa, Bal, mungkin. Pokoknya banyak pertimbangan lah, ada yang ini terlalu famous, yang ini, gini, yang ini. Gitu. Oke. Priscilla nih, gitu. Maksudnya kayak hidden gem gitu yang nggak kelihatan. Ya, hidden gem sih. Kayak harus di, ya udah gitu. Akhirnya Priscilla kita approach, dia mau gitu. Mm-mm. Walaupun enggak ya, mau enggak sih sebenarnya? Om Leo ini dipaksa sama Om Leo? Enggak, gue enggak tahu apa-apa malah. Lu enggak tahu itu. Kok ada pemalas baru lah, kok ada basis baru, ada Vincent juga. Belum, itu belum, ini dulu lah. Oh iya, Vincent dulu. Iya, sebenernya lu masuk dalam band gitu sebenernya. Gue kagak, gue biasanya tuh kalau diajak tuh kalau, manggung. Materi apa? Ini ada materi baru, lu kagak pernah datang, lupa, skip, tiduran. Ya, dia mau janjian sama dokter gigi aja lupa sih waktu orang di sini. Janjian sama dokter gigi. Janjian sama dokter gigi. Lu sering skip, gua sering banyak banget skip gitu kan. Hmm. Tapi sih waktu itu sih lu lagi ngeband juga pas enggak. Pas dapat tawaran GE. Enggak. Ya? Gue tuh udah lama banget enggak nyentuh musik. Heeh. Semenjak lu lagi jadi tim sukses apa gitu ya? Tim sukses apa? Iya, enggak kayaknya. Gue udah lama banget enggak nyentuh musik, terus suatu hari Gepeng nge-approach gue buat Upstairs. Yes. Akhirnya ya udah mainlah sama Upstairs. Itu juga dari bertahun-tahun gue terakhir main gitu ya. Baru itu juga gue maksudnya nge-band lagi gitu. Terus ya udah ketemu Batman di Synchronize. Yes. Ngobrol-ngobrol. Jadilah Erotika dan VCR. Jamming dulu dong sebelumnya dong. Enggak. Langsung tuh. Enggak jamming sih, ada workshop dulu lah kita. Iya, ada. Gue dengerin lagunya, terus range-nya di mana, bla bla bla. Terus ya udah rekaman deh. Gitu. Ya, yang menjadi pertimbangan lu, kayaknya oke nih gue masuk GE nih. GE doang yang nawarin gue. Sedih banget. Potensial ya, Om ya, potensial. Saya aset bangsa, aset bangsa. Jodoh, namanya jodoh. Aset bangsa. Iya kan. Terus kemudian 2020 dopamin nih. Iya kan? Iya. Jadi emang satu bulan sebelum lockdown. Satu bulan sebelum lockdown. Corona. Dan gue inget banget yang kerjain video klip temen gue juga, si Tamara. Oh. Ya kan? Yang kemarin baru acara. Oh iya. Baru acara. Temen dan bikin mana? Dan bikin teman-teman waktu kuliah kalau itu. Iya. Dan baru kemarin gue bikin sama Tamara juga ya tiga teh naik. Iya, gue lihat. Oh, nah, Tamara. Terus kemudian Vincent masuk waktu itu ya. Sama Hans ya. Sama Hans masukkan. Jadi emang si VCR sama Erotika tuh emang kayak single-single awal lah untuk menunjuk ke si album Misteria gitu sebenarnya. Gitu. Jadi single ketiganya Minus Dopamin itu emang lagu itu emang sebenarnya lagu lama gitu, punya side project-an band gue gitu. Dan di lagu itu tuh sebenarnya emang unsur gitar sama bass itu dominan lah gitu. Jadi akhirnya perlu bassnya sama gitaris gitu. Kalau si Hans emang gue secara personal emang udah ngincer dia dari dulu sebenarnya. Okay. Bukan sih, maksudnya kayak udah kenal lama, terus gue juga suka sama gayanya dia, sama soundnya gitu. Kalau Vincent itu kebetulan. Jadi emang pas di akhir 2019 ketemuan sama dia, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia pengen bikin project seneng-seneng lah, nge-band kayak gitu istilahnya. Terus akhirnya gue ajakin ngisi di Gunda dulu aja deh gitu. Dibanding bikin yang baru lagi ribet, ini aja lo isi gitu, terus dia mau. Oke, okay, nice. Banget dulu Vincent itu pernah terjadi kejadian gini, zaman Twitter 2009-2010 lah. Wah, ajak gue manggung dong, gue gue bantu ngebas deh kalau rebutan manggung waktu itu, 2009. Iya, tahun-tahun segitu suka. Dia tuh gue bilang kayak gini waktu itu, lu kalau masuk sini, vokal gue itu cuma bertiga, jadi satu harus yang ditendang, ini pasti gue korbannya nih kalau yang ditendang nih. Itu, kita berempat. Itu tapi nggak terjadi juga waktu itu ya, Vincent nggak sempet bantuin juga waktu juga jadwal dan segala macam, akhirnya baru berrealisasi. Terlalu terkenal om ya, Vincent terkenal banget zaman itu aja, udah lagi pecah-pecahnya waktu tahun itu kayak wah
gila Vincent Rompis. Vincent Mania. Apa? Vincent Mania. Vincent Mania gila sih, Vincent tuh magnet lah. Masuknya Vincent ternyata lumayan bawa pengaruh lagi ya. Banget. Ya yeah. Maksudnya kayak ya maksudnya tidak dipungkiri dia kan public figure banget, yes. Terkenal. Jadi ya pas begitu dia masuk ke sebuah band yang tidak terkenal. Terkenal kok pada zamannya. Iya. Yeah. Maksudnya kan Goodnight itu kan side stream banget lah, gitu, segmented banget gitu. Betul. Jadi, sedangkan kan kalau kayak si Vincent kan mereka, dia kan udah public figure gitu ya, kayak satu nasional gitu lah. Betul. Istilah kayak gitu kan. Jadi kayak pas begitu dia nyemplung ke Goodnight pasti banyak orang yang enggak tahu Goodnight akhirnya jadi tahu gitu. Iya. Yeah. Jadi follow juga gitu. Yeah. Itu tidak dipungkiri ya mempengaruhi lagi. Yeah. Ini apalagi nih? Huh? Karena kita kan followersnya rata-rata laki-laki kan. Kita okay. Tuh laki-laki banget lah istilahnya, okay. 80% laki. Ada ceweknya. Dikit, ini cuma pengen ngeliatin omnya doang. Ma, iya, masa sih gak ada ceweknya sih lu ya? Ada 20, kalau dari statistik sih cuma 20%. Oh, jadi lu sering ngecek deh ya? Jadi sebenarnya yang lebih bikin heboh di media sosial dia. Tapi gua kan gak punya media sosial. Kan lu sempet kan, pernah kan Priscilla Jamel, aduh langsung diserbu. Tapi iya deh, gua kan ngulik. Kalau Vincent mah ga ngaruh, pas gua posting orang yang liat cowok semua, ah Vincent buat apa cowok ga cowok. Yang ada malah dia mana, ibu-ibu, malah masukin uti-uti, ya jadi banyak uti follow sama Mahmud. Follow Good Night. Uti sama Mahmud. Engga sih, lu kenapa ga punya IG deh, sosmed gitu? Gue punya Twitter, okay. Sama gue punya TikTok ya. Oke. Okay. Tapi gue nggak punya Instagram lebih karena apa ya? Bukannya gue sok yang kayak gimana nggak mau apa melawan arus gitu, enggak. Gue lebih ke gue orangnya FOMO banget. Jadi apa tuh FOMO? Fear of missing yes. Out. Kalau Yola apa Yola? Apa tadi gue bilang? Ya Allah, maksudnya Ya Allah tuh Ya Allah. FOMO apa? Fear of missing out. Jadi gue lebih kayak daripada gue di Instagram, gue gak fit sama culture Instagram. Okay. Yang lebih kayak jadinya gue membandingkan diri gue sendiri dengan orang-orang gitu. Iya dong, itu gak bisa dipungkiri sekali. Loh. Iya bener iya. Loh, mungkin banyak yang ngerasa kayak gitu tapi mereka mungkin gak sadar kan itu juga gak bagus buat apa? Contoh dong, mental. Iya. Mental kalau misalnya kehilangan momen, waduh kok gue nggak mengapa? Iya kayak gitu. Perasaan bahwa lu nggak ada di dunia ini gitu kali. Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Cuma maksud gue lebih ke sadar diri sendiri lah. Akhirnya gue waktu itu 2019, gue sok-sok social media break, gitulah. Keterusan. Akhirnya, oh enak juga ya. Maksudnya kayak. Kalau emang yang teman-teman dekat gue, tinggal gue WhatsApp atau apalah gitu, gue nggak perlu lihat Instagramnya. Cuma kayak pas gue break itu enak juga, akhirnya ya udah gue delete aja. Yang gue kangen cuma online shop aja kok. Gitu sih. Online shop aja. Sisanya nggak apa-apa. Tapi lu sering ini nggak promote GE di TikTok gitu? Iya. Tapi soalnya TikTok kayak less pressure nggak sih? Twitter sih lu banyak di Twitter. Di Twitter juga. Iya. Saya senang ngetik. Iya, nge-tweet lah ya. Gue nggak sering nge-tweet juga sih sebenarnya, lebih ke buat GE aja sih. Jadi lebih kayak TikTok lebih buat menyalurkan apa ya, less pressure aja. Walaupun komennya juga lebih luas ya, menjangkaunya bukan kayak cuman cool kids of Instagram aja kan, yes, kalau di TikTok yes. Lebih banyak. Kayak gue rakyat gitu. Lu nggak kepikirannya gue bikin IG lagi deh, tapi ya. Tapi maksudnya khusus untuk promote GE aja gitu. Enggak. Terlalu gue capek ya. Capek bener. Gue udah banyak pikiran. Gareng gue. Jadi curhat nih. Gareng. Nah terus kan fans GE ini sebetulnya banyak orang lama juga dong pasti kan. Kayak ya mungkin usia udah 30, 35 gitu ya. Iya kan? 40. Mereka ketika GE hadir lagi, termasuk gue dan teman-teman gue pas ngelihat. Kalau gue lebih aware-nya pas dopamin sih, kayak wow, yuk, anjrit boleh juga nih. Dan formatnya lebih ngeband banget kan. Strategi nih untuk menggayat anak-anak sekarang selain dengan adanya Prisil, gimana? Siapa? Iya kan? Sebenarnya sih kita nggak, maksudnya bukan harus kayak kita harus menggait semua yang baru-baru gitu. Tapi emang perlu gitu, maksudnya untuk mengintroduce Goodnight kepada yang belum tahu gitu, terutama yang baru-baru karena ini kalau ngomongin nggak ada pandemi gitu, misalnya kayak yang masih mampu datang ke
konser-konser atau beli merchandise tuh ya yang umuran masih kuliah, mahasiswa, terus mungkin SMA juga. Ya umur-umur 25 sampai 30-an lah gitu istilahnya. Jadi kalau bisa kayak pendengar kita yang lama, mungkin udah warga gitu kan. Mungkin mereka udah nggak akan ke konser lagi lah, nggak sesering zaman dulu. Mungkin bisa datang tapi nggak sesering itulah karena pasti udah prioritasnya beda kan, ada keluarga, ada pekerjaan gitu. Jadi kita ya emang ada target untuk mencari audiens baru gitu biar ada biar ada penontonnya lah. Kalau nggak taruh manggung dia. Iya. Waktu itu salah satu strategi di awal tuh pas bikin video klip video musik VCR tuh kita nggak pakai gitar elektrik, jadi udah lama nggak bikin lagu, sekalian bikin lagu terus bikin video musik, talentnya bukan kita, talentnya itu kita nyari talent, ada yang muda-muda lah kita, itu juga salah satunya kita browsing di Instagram nyari talent. Bener-bener anak-anak umur 28-an gitulah. Emang iya? Iya, maksud gue gak tau. Emang dia sih? VCR. Jadi ya bertiga gitu, jadi masih yang format buat bertiga gitu. Terus ada satu cewek main keyboard lah gitu lah, pokoknya bertiga gitu. Dan ternyata ada yang cerita teman gue gitu, pokoknya kayak ponakan gue tiba-tiba cerita ke gue katanya, anak SMA, om ada band baru nih bagus namanya Gitar Electric VCR, soalnya dia pikir ini anak muda gitu. Terus yang si dia ketawa gitu, hahaha padahal teman-teman gue ini band lama. Maksudnya itu salah satu kasus bahwa maksudnya itu berhasil lah, sukses gitu maksudnya untuk bikin gimmick si Gutetnya nggak ada tapi malah kita pakai talent masih muda gitu. Kalau langsung muncul muka dia gini kan udah siapa keriput, nih? Lagi kerupuk kulit tapi jerami ya rambut merah kerupuk kulitnya udah loyo lagi ya. yang udah melempem. Iya, terus yang single berikutnya Erotika dia muncul duing, cuman gue cuman bayang-bayang doang, dia doang banyak di depan. Makin-makin dong ya. Pokoknya kita cowok yang kekinian mas. Iya. Wow, jadi dua video pertama tuh emang kita pikirin banget untuk ya segala macamnya sih kita pikirin sih, emang ada strateginya gitu. Secara strategi. Iya. Sebelumnya mah los aja tuh om ya. Nggak, ya jadi karena sebelum kita pas kita comeback nih eranya beda. Iya. Kita sempat kaget, misalnya bukan kaget sih kayak beda banget nih. Itu sekarang eranya era media sosial, terus informasi cepat, terus juga banyak band-band baru yang bagus-bagus dan cepatlah informasi gitu. Setiap Jumat ada aja yang rilis lagu gitu kan. Jadi kita emang harus pinter-pinter cari ya punya strategi lah gimana biar bisa stand out among the crowd aja kayak gitulah. Nyolong perhatian lah istilahnya kayak gitu. Iya. Termasuk perubahan bahasa di lirik. Bener, karena ya maksudnya gini gimana ya, kayak sekarang banyak single songwriter, musisi-musisi yang mudah banget lah bikin, kayak lo di kamar bikin lagu sekarang kita tinggal langsung di-upload ke Spotify, ke YouTube sendiri gitu. Kalau dulu kan beda tuh. Jadi kita harus beradaptasi juga dengan strategi marketing di sekarang di era digital gitu. Terus era luka nih kan. Judulnya keren cuy, era luka. Asli. Itu yang nulis lirik siapa? Batman lah. Kebanyakan Batman ya. Ini dia bikin semua yang musik, semua yang bikin dia. Semua kita tinggal hadir. Cuma tinggal ikut-ikutan doang. Kita tinggal ikut-ikutan doang. Kita tinggal hadir. Dulu kayak ada Om Leo bikin lagu, Body bikin lagu. Tapi gue bilang yang bikin ini harus gue karena kan gue nyanyi. Iya. Biar gue, karena setiap walaupun orang tuh bikin lagu tuh kan punya notasi sendiri ya. Notasi itu kadang-kadang notasinya yang A bikin sama B bikin kadang suka nggak cocok gitu. Iya. Makanya kalau ada orang lagi nge-remake lagu tuh, lagu-lagu zaman dulu itu pasti suka ada yang dilariin notasinya. Karena mungkin dia merasa nggak comfortable dengan notasi yang lagu aslinya misalnya kayak gitu. Nah kalau Era Luka emang lagunya sih sebenarnya tuh dari si Hans. Dia bikin, adalah dia kan bandnya banyak tuh. Tiba-tiba, ini ada demo nggak kepake gitu kayak. Anjing banget ya. Demo nggak kepake nih, diolah lagi coba bisa ya. Dia tuh punya band, si Side namanya band, Shoegaze gitu lah. Yeah. Ini ada demo nggak kepake waktu itu, cuman ya lagi latihan direkam aja gitu, nyanyi nggak kedengeran apa-apa gitu. Terus gue dengerin kayaknya bisa lah nih gitu jadiin materi barunya gue, ada salah satunya gitu bisa di work out gitu. Ya tapi kalau untuk liriknya gue yang garap. Terus kan Era Luka langkah untuk promosinya bikin dokumenter ya, apa judulnya Menembus ingatan ya. Kenapa temanya breakdance om ya. Ini gue pas lihat yang di IG kotak-kotak juga nih. Sebenarnya kenapa breakdance?
Jadi gini, Era Luka tentang apa, Bet? Nah, oh, itu. Era Luka tentang apa? Iya. Sebenarnya kalau Era Luka tentang apa sama si videonya emang bertolak belakang banget sebenarnya. Kalau Era Luka itu sebenarnya tentang apa ya, kayak pengalaman buruk aja sih, memori buruk yang tiba-tiba muncul lagi gitu. Maksudnya tuh gampang banget, maksudnya kayak mungkin semua orang pernah mengalami hal itulah. Ya, terus juga mungkin di kala pandemi kemarin ini, selama 1,5 tahun banyak kejadian-kejadian yang gak menyenangkan, terus masih berbekas di hati, terus suddenly kayak muncul lagi kayak gitulah. Intinya sih kurang lebih seperti itu. Cuman emang liriknya mungkin sedikit menyedihkan lah, sad, tapi sebenarnya lagunya kan medium upbeat gitu lah. Yeah. Nah, gue tuh dulu tuh bukan dulu sih, maksudnya dulu tuh sama si talent yang di ada di Menembus Ingatan, si Dodi namanya. Yeah. Itu tuh anak itu sering muncul di scene musik lah, pokoknya acara-acara musik, acara kebudayaan dari zaman Gutet masih bertiga, dia juga sering muncul, terus ada pameran apa dia ada, dan emang orangnya unik lah, suka break dance, orang suka gitu-gitu. Yeah. Terus ekspresif lah ya, ekspresif dengan cara dia. Iya, jadi suatu hari gue pernah bikin, gue lagi bikin video dokumenternya White Shoes, terus mereka bikin pameran juga, terus ada dia. Kebetulan banget gue lagi nyari narasumber kan, karena dia juga sering muncul di scene-scene musik, akhirnya gue interview dia gitu sih yang, dan gue tau dia suka breakdance kan, gue suruh dia kayak, coba lo breakdance pakai lagu White Shoes gitu. Nah terus gue kayak, karena gue emang gue seneng bikin video gitu kan, dan gue tuh kayak, someday gue harus bikin video musik yang dance, dan yang dance-nya dia, si Dodi ini gitu. Tapi itu dulu tuh, itu ide zaman dulu banget gitu. Nah pas ada lagu Era Luka ini, terus gue mikir kayak, ini lagunya happy tapi liriknya sad sebenarnya kan. Terus dan kemarin tuh Goodnight bikin beberapa video musik tuh dari Tamat, terus ada Misteria, Minus Dopamin. Kita ngeband terus, udah showing off kita lah, kita udah cukup showing off nih. Yes, sebagai band. Sebagai gitu. As a band gitu kan. Yeah. Terus ya kayak cukup nih kayaknya, nggak perlu ada Goodnight lagi lah kita. Akhirnya gue langsung kayaknya lagu yang danceable yeah. Ini cocok untuk konsep ide gue yang dulu pernah gue. Yeah. Bayangin itu yeah. Bikin dance music, bikin dance music apa, bikin dance video. Yeah. Akhirnya udah, gue calling Dodi, karena gue nyimpen kontaknya anak itu terus, dan gue follow Instagramnya gitu. Yeah. Dan ternyata dia masih breakdance. Masih breakdance. Di, kalau lo perhatiin tuh di media sosial dia masih suka breakdance sendiri di rumah. Bahkan lagi pandemi dia kayak ada challenge apalah gitu yang... Ikut kayak yang, pakai masker yuk, itu menarik banget, maksudnya kayak lucu gitu kan, maksudnya kayak masih relate sama sekarang juga gitu kan. Terus, akhirnya gue kontak terus yaudah bikin video sama dia gitu. Dan kenapa dokumenter itu juga salah satu strategi juga lah, maksudnya kayak selama ini orang bikin video salah satu tools promosinya kan ada pasti video musik, terus ada video lirik, macam-macam lah gitu. Kan. Kita pengen coba bikin video dokumenter sekaligus karena gue juga personally tertarik banget sama si kakak Dodi ini gitu. Yeah. Karena maksudnya kayak dia udah cukup berumur lah, hampir sama gue lah umurnya. Jadi berapa? Hah? Berapa? 32 lah. Cukup berumur lah, 32. Cukup lah. Udah akil balik gitu. Gak yang SMP ya. Apa? SMP. Ya menarik aja dia konsisten gitu. Dari tahun 80-an dia mengenal breakdance gitu. Sampai sekarang pun dia masih melakukan hal itu. Kayaknya nggak banyak gitu yang maksudnya kayak Bondi juga b-boy dulu dia juga kebetulan banget ya maksudnya kayak Bondi tuh juga dulu ikutan. Tapi dia udah nggak pernah breakdance, sedangkan si Dodi tuh masih gitu. Iya. Ingat sih mulai kita yang bikin karaoke yang di mana mulai acara apa sih? Oh lu nggak ada ya? Acaranya iRadio tuh apa sih yang di Senayan terus malamnya kita manggung ada Smash, ada band Korea. Lu belum ada, lu belum ikutan. Bukan lu udah ada, ada yang ada Smash kan? Ada Smash. Ada dia. Ada Jaslyn juga kan? Ada. Lu datangnya kayaknya belakangan. Oh iya. Pokoknya lu ada karaoke nyuruh gua. Hmm. Tapi lu enggak ada. Anjing emang. Terus yang jadi kan gua kan sore-sore sama lu. Jam 3 tuh di acaranya. Cuma gua lagi tahu gua yang di Senayan kan? Lu lagi enggak hadir di sini namanya karaoke. Enggak ada dulu kok, kan karena job karaoke-nya banyak banget. Jadi kalau lagi numpuk itu dibagi-bagi, terus gue kebagian lah di Senayan, okay. Kan gue pegawai dia dulu. Nah, gue penasaran sama proses kreatif GE deh, terutama Era Luka ya. Apa maksud gue?
kebanyakan personil kayak Vincent segala macam kan pasti sibuk banget ya. Wah. Itu kalau ini soalnya kalau kemarinnya era Luka nih kompleks sih karena pandemi juga kan. Iya. Terus sempet tinggi. Jadi kayak enggak hanya sekedar kesibukan masing-masing personil tapi juga itu, ada yang itu. Kena. Mm-mm. Akhirnya harus enggak bisa ketemu dulu 2 minggu. Siapa yang kena? Adalah ya. Ya hampir semua udah pernah kena nih, cuma dia doang nih. Ini gua kuat banget sih. Gua nih kuat nih. Lu berapa sih? Gua kena. Oh, belum ya? Ya pokoknya belum. Ya jangan dong. Hans kena, terus ntar Vincent kena, terus ntar keluarganya ada yang kena juga kayak kompleks lah gitu. Itu tuh juga lumayan menghambat, akhirnya jadi kayak proses rekamannya lumayan lama gitu. Tapi tetap sih kita sempat ada waktu yang workshop bareng-bareng untuk aransemen juga beberapa. Ya ada itu ada waktunya gitu, cuman nggak sesederhana ketika sebelum ada pandemi sih, yeah, ada kompleks kemarin. Mm-hmm. Ya di samping juga punya kerjaan masing-masing karena kan ya Om Leo sibuk, dia sibuk banget nih. Hans, oh semuanya sibuk sih sebenarnya. Yeah. Gitu. Ada justru ada pekerjaan utama ya. Mm-hmm. Makanya kita kita tuh setahun terakhir tuh nyewa studio sendiri sekarang. Jadi kita punya studio sendiri tuh emang untuk ketemuan terus kayak markas sih, markas bukan markas. Mungkin kita pernah juga pernah ya. Bahasanya markas sih. Oh, bukan markas sih. Banget. Ini apa nih? Base camp. Anjing. Lebih ke base camp sebenarnya. Iya, dulu alat ngumpul di situ. Misalnya kalau kita dulu berbisnis dalam pola merchandising, merchandisingnya gudangnya stoknya di situ. Kan ya kayak kantornya lah gitu. Ya dulu tuh waktu lagi era masih bertiga tuh kita punya juga di ruang rupa dulu. Pokoknya pas kita lagi take off ya ada uang kas kan, jadi kita mampu lah nyewa ruang. Pas udah nggak ada, gone ya udahlah kita nggak punya uang kas. Akhirnya pas sekarang nih kita mulai ya bikin merch lagi apa segala macam dan alhamdulillah laku. Bahkan sampai orang bilang nih band bikin merch mulu nih, brand apa brand sih? Brand. Ya maksudnya selagi emang kejual, maksudnya ya alhamdulillah karena itu benar-benar tulang punggung gue tuh kayak ya, nyewa studio segala macam rekaman mixing itu pakai dari situ semua gitu. Apalagi terutama pas lagi di era pandemi nih nggak ada panggung kan, saya kayak ada cuma kita beberapa kali ya online ya, ya masih bersyukur lah masih ada 5-6 panggung online gitu. Tapi sebenarnya tulang punggungnya gue tuh yang running untuk yang di belakangnya nih kayak rekaman segala macam buat bikin video klip, buat bayar kru tuh bukan kru sih, maksudnya kru video segala macam itu dari merchandise. Band itu kenapa namanya manajemen? Gara-gara itu juga sih kayaknya. Jadi kalau gue pikir yang lucu itu ngeband itu sekarang udah bukan cuma sekedar musiknya gitu, bukan cuma sekedar audio yang didengarkan, tapi ada visual yang akhirnya terlibat. Kalau satu aja kelongkap gitu ya. Jadi ketika bikin bahkan sekarang saat ini ketika bikin band kita langsung udah memikirkan nanti di panggung andai kan harus representatif atau harus foto, harus seperti apa band kita gitu. Yang dulunya nggak pernah ya mungkin. Dulunya mungkin cuma nggak kebayang bahwa akan ada hal seperti itu dipikirkan secara masak. Industrinya dulu soalnya cuma sekedar audio kan, didengarkan di radio udah seneng banget. Wah di radio jam segini kita bakal diputer, wah seneng gitu. Orang nggak peduli visual. Sekarang ketika media udah semakin wah udah carut marut lah ya. Udah visual, apalagi nanti ketika berhubungan sama artistik dalam artian mau digarap seperti apakah artistiknya, mau digarap seperti apakah musik videonya, andai kan harus video lirik akan seperti apa bentuknya dan segala macam. Hal ini yang paling ya salah satunya merchandising juga salah satu yang jadi bagian itu dari ketika udah masuk ke manajemen sistem seperti itu, ya otomatis harus punya markas. Gak mungkin dilakukannya misalnya di rumah masing-masing doang, udah gak mungkin harus ada satu tempat yang nge-pull semua itu menjadi sebuah aktivasi manajemen gitu. Harus lebih memperhatikan bisnis side-nya juga berarti ya. Mau gak mau, dulu kan gak kepikiran ya. Gak kepikiran, dulu nge-band mah nge-band aja. Bener-bener. Walaupun itu tetap masih utamanya, tapi yang harus tetap dipikirkan matang-matang, dunia ternyata seperti itu adanya. Mau gimana, lu masih nyetop angkot tapi angkotnya udah gak lewat kan, enggak juga ya, kayak seperti itulah. Maksud gue, ada hal-hal yang ternyata kita harus beradaptasi sama pola baru itu. Sil, lu ketika denger bahan era Luka gitu ya, kayak enak nih, atau gimana tanggapan lu? Enak, dan setelah gue perhatiin liriknya, sad banget, cocok buat gue sih. Sad girl, fuck boy. Pak Girl.
Pakyu. Panggil Pakyu. Waktu itu kan bahannya dari demo yang dikasih Hans ya apa? Siapa? Oh iya, Hans. Yeah. Akrab sama Hans. Dia tahu yeah. persis Hans seperti apa kayaknya. Oh iya dong. Iya yeah. yeah, dong. Sobi yeah, kan? Gue. Kemudian lu rubah kan Om, pasti kan kayak bahan-bahan itu lu rubah dan kemudian lu lempar ke setiap personil kan. Biasanya gua arrangement dulu. Iya. Benar, anak-anak tinggal adjust aja. Kayak kemarin Om Leo ganti berpas ada chord-chord progresinya diganti. Mm-hmm. Yang ngisi siapa dong? Bagian Om Leo ngisi siapa? Jeng-jeng-jeng. Oh iya, Priscilla Jamail. Karena nggak datang-datang. Di mana sih? Nggak datang-datang. Dia hebat ya. Nggak datang-datang. Kalau di Marvel tuh dia punya banyak universe gitu. Multiverse ya. Ya. Kadang-kadang lagi di universe mana, di mana, di mana. Nggak datang-datang yang selalu standby siapa? Priscilla Jamail. Jeng-jeng-jeng. Iya, dia nggak usah datang, tiba-tiba datang studio. Ih, ngapain lo, Pris? Gitu dong, tiba-tiba datang. Dia kan anaknya musik banget, Om. Musik banget dia. Jadi Om Leo nggak musik banget. Kacau, karaokean aja. Kita lagu orang, Om. Orang duit. Udah gitu, jogetnya kocak banget lagi. Gak bener ya. Oh gak bener semua. Ini kaku banget nih. Semua gak bener itu. Enggak, tadinya kita gak ada niatan lakukan humor itu juga lucu tuh. Iya. Emang ngaco ya. Maksud gue hal yang gue pengen tinggalkan jauh-jauh iya. sebenarnya. Humor, bercanda. Pas bikin video tuh. Ini lagunya lagu sedih, jangan bercanda gitu. Iya. Joget aja yang natural, gak usah dibikin lucu-lucu gitu. Cuman karena Om Leo sama Vincent begitu image-nya ya udah. Ternyata tidak bisa ya. Sulit Lawat. Dihindarkan. Belum lagi Hans. Belum lagi Vincent pada lompat-lompat. Kepala lakban. Terus gue penasaran deh, kan dopamin muncul seminggu sebelum pandemi ya? Iya. Iya kan? Kan pasti udah punya rencana tour atau rencana promosi yang... Iya, ada itu udah. Bahkan ada satu jadwal schedule waktu itu udah di plot gitu. Iya. Yeah. Karena ada beberapa yang bisa masuk kota ini. Yeah. Yuk, jalan yuk. Tunggu ya. Ini kayaknya lagi enggak bener nih dunia. Yeah. Itu masih awal-awal banget ya. Masih baru China doang deh. Yeah, iya, udah tahu ada break apa si virus ini lah ya. Yeah. Yeah. Break out. Terus outbreak yang enggak break out outbreak. Dirombak semua. Akhirnya pola offline gue jadi online semuanya. Jadi FOMO ya. Jadi FOMO ya. Sedih dong. Aduh, yang karena dulu mempersiapkan banget. Ya bete, waktu itu kita benar-benar mempersiapkan bahwa fisik visualnya nanti ketika kita di atas panggung seperti apa. Berenam soalnya kan udah beda lagi, ada set yang harus diubah. Iya. Kita bukannya langsung gesek, udah cukup selesai langsung bikin aja langsung materi keduanya, materi ketiganya. Bahkan gak nyangka bahwa akan ada album akhirnya di tengah-tengah pandemi. Yes. Dulu cuma single itu aja berarti rencananya memang. Bener gak sih? Apa sih? Yang single dopamin doang kan dulu rencananya. Enggak, rencananya memang rilis juga, cuman gak nyangka aja bakal pandemi. Pokoknya pas rilis kita bikin tour ke kota. Mau dibantu maru radio juga. Tiba-tiba. Pokoknya kita abis rilis single Dopamin, ininya maksudnya launchingnya kan kita sempat launching offline. Iya. Itu konser terakhir lah. Itu di Ruang Rupa juga. Ruang Galeri Om ya? Itu maksudnya? Auditorium. Auditoriumnya Ruang Rupa, terus seminggu kemudian baru pandemi. Yang gua maksudnya kayak, berang, orang yang harus di rumah aja tiba-tiba. Kayak kita, hah? Gini nih. Oke, sekarang kenapa orang harus denger Era Luka? Why they should listen to Era Luka? Menurut lo, Om? Kenapa harus denger Era Luka? Iya. Aduh. Kenapa, Pris? Satu-satu dong. Satu-satu. Yang bikin lagunya dulu. Iya, dari sang pencipta dulu ya. Jadi sebenarnya kita tuh lagi mau rilis another album lah intinya. Karena kita emang ada unfinished business. Jadi sebenarnya tuh kemarin tuh pas lagi sebelum pandemi tuh banyak banget materinya harus direkam. Tiba-tiba pandemi, potong. Jadi nggak kelar gitu. Yeah. Nah ini unfinished business-nya lagi kita mau coba kita finishin sih. Pengennya akhir tahun dan rilisnya mungkin awal tahunan lah. Nah itu lagunya rata-rata sad dan gelap gitulah down tempo. Era Luka doang satu-satunya lagu yang upbeat dan happy gitu. Upbeat. Jadi lo harus dengerin sebelum lo terjerembab ke dalam kegelapan. Walaupun Era Luka liriknya juga gelap gitu. Anjing. Kalau menurut lu, Sil?
Kenapa harus dengerin Adele? Iya, yang nyanyi. Yang nyanyi hahaha-nya doang. Karena di balik beat yang jogetable itu liriknya lumayan dark, dan kalau di hari-hari lo lagi sedih, cuma lo nggak mau nangis-nangis, lo bisa dengerin Era Luka. Karena kalau lo resapi liriknya kayak anjing gitu. Jadi di balik beat yang apa, di balik lagu yang upbeat terdapat seperti halnya di balik orang yang ceria, yang selalu ceria. Mensana incorpore sano dong. Mensana incorpore musik sano. Terus ya sih, lagu-lagu yang lain yang udah gue isi juga lumayan down tempo dan dark sih. Bukan dark yang terlalu gimana-gimana ya beta, cuma dia lebih kayak low beat, terus kayak ngayun-ngayun gitu. Era Luka lumayan upbeat walaupun tetap sad, menggambarkan orang-orang yang di depannya ceria tapi di dalamnya remuk. Wah, gila gila, mau nanya-nanya, FOMO. Menurut lo, Om Leo, dalam abis ya. Menurut gua, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba jadi lagunya. Tiba-tiba jadi, soalnya gue yang ngisi juga partnya. Om, ini bahannya. Tiba-tiba, latihan apa? Itu udah jadi, udah rilis kita lagunya. Aduh, nggak tahu lagi. Tapi Era Luka ini sempat lama kita apa ngacak-ngacak sama Om Leo nih, waktu itu ada chord-chord yang harus diganti. Menurut Om Leo kan, sama si Andi yang bikin lagu juga kan. Seru sih, ada kayak gitu-gitu sih yang wah. Akhirnya gue harus ngambil jalan tengah gitu, biar tetap berlangsung. Karena kan kita juga harus rekaman, harus rilis kan, jadi biar nggak berangsur-angsur. Akhirnya ya pokoknya akhirnya beberapa chord yang dia bikin masuk banget di tengah-tengah tuh, buat sebelum breakdown sama pas yang bassline, yang ada satu bassline yang Vincent bikin sama dia juga di range ulang lagi lah beberapa apa namanya stroke-nya kayak gitu-gitu. Lucu sedikit, tapi menurut gue signature. Hans bikin satu signature gitar yang lumayan karya sampahannya dia. Itu sang karya buang, karya sampahan yang tiba-tiba bisa di jadi bagus. Jadi nih kayaknya bisa deh. Apa kita masa sekarang itu kan kekurangan notasi ya, kayak sulit banget nyari notasi. Betul. Notasi itu udah ada di seluruh dunia, itu udah ada semuanya, bahkan cuma diputer-puter aja gitu. Enggak, kalau dulu kasusnya adalah kita kan enggak mendapatkan informasi itu kan. Iya. Dalam artian ada lagu yang mungkin dari Filipina, dari mana-mana yang nggak kita dengerin karena memang nggak ada fisiknya, kita nggak bisa mendengarkannya, udah itu nggak, kemudian nggak ada radio yang memuterin. Tapi lo, sorry mau tau, ada software yang lo, sekarang ada software buat bikin notasi. Jadi kalau misalnya lo punya, ini begini Pak Isra Solo sebenarnya, kalau lo punya chord progression yang biasa lo bikin sama Ardito tuh, tinggal dicemplungin nih chordnya, ntar ada ting, bikin itu tetep, bisa lo refresh, bisa lo acak-acak gitu. Jadi buat orang yang stuck gitu, jadi kalau kayak nyanyinya gimana ya? Iya benar. Jadi kan kayak banyak tuh. Misalnya kita bisa main. Ya chord kan gitu doang ya. Gak kemana-mana. Tapi yang emang sulit itu bikin notasi kan. Iya. Ya, ini si software itu men-trigger itu. Jadi tapi ya harus pakai ini ya. Lo harus pakai. Lo ngerekamnya MIDI dulu lah. Kalau bisa gitaran lo pakai keyboard. Dapat chordnya segala macam. Bahkan si chord sendiri kalau lo emang lo nggak ngerti progression chord gitu, mau sampai yang C7 berapa? Iya itu ada semua. Jadi bisa nyariin gitu ya. Misalnya lo awal cuma C G D gitu. Ntar bisa lo lariin kemana-mana gitu. Dan ntar dari situ baru tahu, tinggal diklik doang, klik, ting-ting-ting, keluar notasinya. Ntar lo kalau lo nggak suka, lo ganti. Ada tau gue, ntar gue harus datang ke studio. Tapi emang makin mudah aja. Iya, makanya gue bilang, era sekarang tuh semuanya mudah gitu. Medianya mudah, software, semua teknologinya gila-gilaan. Makanya semua orang bisa maksudnya kayak berbondong-bondong bikin sesuatu gitu di media sosial gitu ya. Makanya gue bilang tadi, kayak informasi tuh cepet banget bergeraknya gitu. Makanya kita harus beradaptasi, itu gimana caranya, strateginya akhirnya gimana cara kita bisa kelihatan lah di antara ribuan orang-orang ini untuk berlomba-lomba itu beriring berjalan kan orang-orang tadi. Menariknya juga karena semuanya udah ada, orang kan sekarang udah nggak memungkinkan lagi untuk bikin orisinil kan, karena ya nggak mungkin juga kepikiran bahwa ada sesuatu yang benar-benar baru, fresh, nggak mungkin terjadi juga. Yang bisa NFT. Ya kecuali emang ada itu ya. Itu teknologi sih, kalau itu teknologi ya, bukan. Dan kejadiannya media adalah diadakan. Karena udah ada semua apa yang belum diadakan ya. Apa yang belum diadakan, bukan kebutuhan-kebutuhan orisinil itu kan ketika sesuatu terjadi karena ada keresahan. Cipta karsa karya itu kan dulu kenapa namanya budaya itu adalah bahwa ketika lo ngerasain ada perasaannya. Cipta karsa karya, rasa, cipta
unsur kebudayaan yang utama, bahwa orang itu bikin lagu. Enggak, orang tuh kan bikin lagu gara-gara dia resah melihat sesuatu, misalnya melihat neneknya sakit, dia pengen, dia sedih, neneknya sakit, akhirnya keresahan-keresahan itu muncul kan. Ketika keresahannya sama semua, satu dunia ini sama semua resahnya, apalagi di masa pandemi kemarin gitu. Iya, lagunya sama semua. Bisa jadi, karena satu hal yang paling utama yang men-trigger mereka untuk mencipta lagu dengan persoalan yang sama semua, satu jenis. Perbedaan dasarnya ketika post, gitu ya. Mungkin ini akan terjadi beda lagi nanti ketika pandemi udah usai, baru dia sama seperti perang dunia lah, zaman perang dunia tahun 40-an. Setelah itu selesai, negara dibangun, semua rapi lagi, nggak ada lagi perang saat itu ya, yang ada perang dingin itu. Muncul budaya-budaya baru ya, Beatles muncul di era itu, yes. Rolling Stone, atau musik ska, atau musik reggae, atau musik bossa nova, apapun. Di dunia ini tiba-tiba muncul satu jenis baru musik gara-gara ada keresahan yang yes. akhirnya dialamin kan yes. sama mereka. Sekarang ini ketika semua sudah terjadi, semua jenis musik, semua genre musik udah ada semua, orang bingung, mungkin siul-siul dong mungkin tahun depan. Jadi lagu semua orang siul, semua 200 orang itu siul jadi lagu, mungkin bisa jadi yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi, karena yang satu mereka punya satu pengalaman yang harus dieksploitasikan. Dewi siul Dewi siul hal kayak gitu mungkin yang juga jadi bahan pertimbangan kenapa Goodnight akhirnya harus melakukan progresi. Nah itu kan karena waktu itu kita pernah bahas ya Om ya. Sekarang udah nggak ada sesuatu yang baru sebetulnya. Sulit kan? Banget akhirnya. Karena udah nggak memungkinkan. Yeah. Orang nggak berpikir bikin sesuatu yang baru. Yeah. Orang berpikir untuk bagaimana caranya gue bisa ada di tengah-tengahnya, di tengah sesuatu yang nggak banyak yang baru ya. Dan lo harus ada di situ. Lo sejauh itu nggak sih mikirnya sih? Sejauh om-om ini kayaknya ya sih? Gue salah ambil S2 deh. Nah, S2 lo? S2 apa? S2 gue kajian strategik intelijen. Kayaknya harusnya gue ngambil budaya deh. Aduh, bagus banget itu. Ya, kajian strategik intelijen. Kalau mau bahas itu bisa ya. Karena ketika waktu itu ngobrol sama Om Leo tentang subculture dan segala macam, panjang banget Om ngobrolnya. Iya. Detail banget kan, lu bayang gak sih lu ada di sini tapi lu gak tahu apa-apa. Rasanya kayak gimana juga, maksud gua kayak ketika gak dipelajari cuma dijalanin doang kan fail juga ya, bahwa gitu. Lu ketika menabung di bank misalnya, ini contohnya di dunia ekonomi aja, gak di dunia kita aja, di dunia musik, dunia video, misalnya dunia perekaman, dokumentasi, interview segala macam. Lu masuk dunia perbankan aja, tapi lu gak mempelajari apa yang terjadi di dalam perbankan, lu pasti jadi gawai doang. Atau lu cuma nontonin doang, atau lu cuma nabung doang akhirnya. Oh nabung, akhirnya dapat bunga doang gitu. Tapi lu nggak tahu bahwa dengan cara apa ya menabung ini bisa expand gitu kan. Ada ilmunya di sana, ada pembelajaran, akhirnya lu jadi ahli ekonomi. Atau lu akhirnya jadi orang yang mengerti, paham betul dengan satu dunia yang lu jalanin gitu. Bar misalnya, lu cuma buka doang, tapi lu nggak mempelajari apa yang terjadi di dalamnya, apa bagaimana kulturnya, bagaimana budayanya, apa yang harus disajikan, apa yang harus diganti, panggung di depan ternyata kurang menarik buat orang lewat, kalau nggak dipelajari ya nggak jadi apa-apa juga mungkin. Berarti sejauh ini GE terus menggali dan mau nggak mau, mau nggak mau, gua harus menciptakan sesuatu yang baru nih ya. Ya kalau nggak lu ngapain juga beli musik dalam artian, mungkin terhenti di musik ya. Contoh banyak banget orang yang terhenti di musik ya, di level musik aja. Namun menjadikan itu sebuah keilmuan, expand akhirnya nggak jauh-jauh deh. Ada pengamen yang cuma nyanyi lagu satu lagu doang misalnya. Pindah ke rumah-rumah lain cuma nyanyi satu lagu doang. Bayang nggak kalau dia mempelajari satu lagu lagi, ternyata orang bosen ya kalau gue cuma nyanyi itu doang. Berarti gue besok ganti lagu deh. Besok gue harus pakai topi deh biar ini. Gue besok harus pakai meja deh. Kan ada keilmuan itu yang nanti dijalankan oleh semua divisi, apalah divisi sub, nggak usah ngomongin subkultur, semua kultur kan pasti ngomongin ngomongin bagaimana mengekspan ini, bagaimana akhirnya lu bisa survive, bertahan, bahkan nanti di satu levelnya ya lu bisa tercatat di sejarah, minimal ada orang yang tahu aja lu siapa gitu. Udah cukup banget untuk menambah keilmuannya divisi subkultur tadi ya. Sil, sejauh ini lu nyaman gak sih sama om-om yang pemikirannya? Nyaman dong, mereka ini yang membuat gue tetap ada di jalur gak serius-serius banget. Maksud gue tetap in touch dengan, ya itu tadi, kebudayaan, musik, paling penting sih itu sih, musik gitu. Jadi gue gak hidup di dunia this bubble of
bubble gue ini gitu loh. Emang apa sih dunia ini? Apa? Iya, benar. Jadi penasaran nih. Karena menaikkan level itu yang sulit banget. Dari mendengarkan jadi suka. Enggak usah. Dari enggak sengaja, mendengarkan, itu kemudian didengarkan sampai habis. Dari mendengarkan diulang lagi dia suka lagu tersebut. Karena dia suka, tiba-tiba dia naikkan levelnya jadi gue pengen tahu band ini apa, dicari informasinya. Naikkan level lagi, naikkan level. Kan keilmuan itu yang sulit banget untuk dilakukan sama beberapa orang yang anggap, iya enak kok musiknya cukup aja. Tapi dia gak menaikkan derajat musik. Kenapa gue suka musik ini ya? Dia akhirnya mengumpulkan merchandise, dia akhirnya membeli merchandise yang gue pengen tahu bandnya, gue pengen beli CD-nya. Gue pengen nonton dia manggung, bahkan ketika habis nonton dia akan menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Dia akan nulis di sana, dia akan ngerekam gitu, dia akan upload di Instagram-nya dia, misalnya atau di sosial medianya dia. Dinaikkan terus levelnya sampai satu level nanti mungkin ada di kondisi bahwa dia kayak pengen bikin konser band tersebut, jangan-jangan. Dari yang nggak sengaja mendengarkan. Waktu gue, itu kan keilmuan itu kan sulit banget kan keucap sama teman-teman. Kayak contoh, akhirnya ya lu cuma mendengarkan doang. Ketika lu cuma mendengarkan, ya buat apa? Lu nggak ada, bahkan lu nggak jadi kebudayaan itu sendiri gitu. Maksud gue, lu nggak jadi part atau nggak jadi bagian dari sebuah pergerakan budaya. Bikin bar misalnya, ada tamu datang, lu cuma datang doang. Datang, besoknya datang, akhirnya ngobrol sama bartendernya. Wah, seru juga ya bikin bar gini. Akhirnya dimajukan, gue coba adaknya anak-anak gue untuk datang ke sini juga. Seru bikin acara musik tuh, bikin acara akhirnya dia jadi seorang organizer yang baik. Dia mengekspand dirinya kemudian untuk kenal beberapa musisi, akhirnya membuat jaringan, networking, besar budayanya. Maksud gue kayak, hal itu kan yang harusnya diekspand, bukan cuma sekedar stop sama budayanya aja. Dalam artian, mas saya cuma dengerin aja mas, saya cuma udahlah gak ngerti musiknya kayak apa, tapi saya suka kok. Tapi kan ada sebagian musisi yang emang mereka sebenarnya ketika bikin karya mereka kayak nggak peduli juga, mereka nggak memperhatikan tentang strategi dan itulah segala. Kenapa ada namanya manajemen. Beberapa ada yang beruntung bisa melakukannya dalam artian dia nyanyi bisa, kayak Batman misalnya bikin musik bisa, manage bisa, bikin merchandise bisa, gambar bisa, bikin video clip bisa. Wow, one man standing. Tapi ada beberapa yang ternyata cuma bisa bikin musik doang ya. Dia butuh visual yang baik mungkin. Dia harus sadar persis bahwa dia harus butuh fotografer yang baik. Dia sadar persis dia harus butuh misalnya video maker yang baik. Itu gue pikir itu udah syarat utama sih. Itu nggak usah ditanya juga udah tahu persis bahwa ketika lo nggak mampu melakukan satu divisi yang ada di bidang lo yang harusnya ada gitu ya. Kayak contoh nggak bisa bikin cover album, jangan bikin, kasih orang yang bisa dan masukin manajemen. Gak ada yang bisa manage keuangan band gue karena gue orangnya boros nih. Ya udah panggil manajemen keuangan, panggil manajemen bisnis ya, panggil manajemen merchandisingnya atau misalnya segala macam. Okay. Om Batman, so far yang bikin lo termotivasi untuk mempertahankan GE apa? Maksudnya, gue harus tetap nih. Ya itu tadi pas lagi kita pas mau comeback lagi tuh pas 2016. Sebenarnya tuh gue masih belum on fire sih. Jadi pas manggung, pas lagi yang ada si Radio Off Rock Tour itu ternyata kayak itu tadi kayak si media karena ada coverage dari media, sentimennya kan tinggi. Kita diajak main di banyak festival lah, festival-festival gede lah. Terus gue kayak, wah sayang nih kalau misalnya masih dengan materi lama gitu, kayak gue pun juga udah setengah padahal hati gitu. Udah gak semangat ya? Udah gak semangat, terus udah setengah hati lah gitu, perlu suntikan baru gitu. Perlu, ya materi baru lah pasti gitu, kayak gitu kan. Akhirnya, kita rilis, berusaha untuk merilis single-single baru sampai album baru. Bahkan merekrut member baru itu juga nge-trigger kayak nge-refresh si Good Night juga semuanya gitu. Bodinya seneng banget, Omelnya juga seneng. Akhirnya jadi kita on fire lagi lah intinya kayak gitu. Itu salah satu motivasi sih kayak gitu. Awal-awal sih kayak pas ngerjain VCR yang merah-merah juga gue masih kayak 50-50 sebenarnya. Makanya kita nge-hire producer. Kayak gue juga sebenernya agak males nih ngerjain tapi ada demonya nih lo coba lo garap deh gitu. Walaupun kita harus keluar uang di awal gitu. Karena kan kita kan bayar juga buat produser gitu kan. Terus gak murah juga lagi anjing. Murah banget. Memproduce itu kan yang menarik sebenernya. Iya terus akhirnya kita tahu bahwa kita gak bisa produce ya maksudnya. Gimana ya caranya bikin lagu seperti apa ya yang saat ini mungkin bisa di... bagaimana mengeksekusi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa berjalan itu. Gitu ya. Sekarang sih kita udah lagi happy sih walaupun sebenarnya nggak ada panggung offline ya. Cuman kita ya paling nggak kita masih bisa berjalan terus simpen beberapa materi. Jadi ntar next 2022 insya Allah kalau emang udah normal semua bisa. Ini gue juga berharap sama Ru Radio bikin lagi soalnya karena itu gue udah lama nggak tur nih. Terus tiba-tiba tur pakai bus.
wawancara Stars and Rabbit ya, dia kangen banget sama event-event Ruru Radio. Asli, soalnya yang tour yang naik bus itu tuh keren sih. Maksudnya kayak, waktu itu gue juga ngerjain video ini kan, dokumenter juga. Jadi kayak, attest banget sama band-band lain, sama Holil lah. Boro-boro gue beberapa Holil dulu ya, beberapa Holil. Segala macem di tengah jalan 5 kota, sampai nyebrang ke Bali gitu, seru banget. Itu gak pernah terlupakan sih. Tapi by the way, kalau waktu itu lu semangat lu padam untuk menghidupkan kembali GE nih, lu akan jadi apa, Om? Gue di tetap video kan, tetap emang video. Dulu kan gue fokus gue di video. Lu ini apa sih? Director? Director ya. Ya bikin-bikin TVC apalah. Nice. Nah, semenjak gue on fire lagi terus memutuskan gue naik jalan itu gue korbanin, gue langsung udah gue stop lagi. Karena sampai sekarang nih, lu stop? Ya kadang-kadang beberapa kali bandnya juga bantuin. Berarti sekarang serius itu ya, GE? Iya, soalnya director iklan utamanya. Itu pressure-nya dunia-dunia itu. Iya, bikin TVC itu gak gampang. Maksudnya emang sumber uang banget sih. Maksudnya uangnya bagus tapi kerjaannya berat gitu. Gue beberapa kali memproduce musik video aja, terus tuh gue ngebayangin, Gang, lu siap gak kalau misalkan next time produce iklan? Kayak gue belum siap deh, produce musik video aja. Apa variabelnya menurut gue udah lumayan, apalagi untuk kalau video musik gue suka, gue passion gue di situ justru malah pas gue lakar, tapi nggak ada uangnya, maksudnya duitnya tuh nggak ada gitu. Nah, jadi mau nggak mau harus ambil yang komersial gitu kan, kerjaan komersial ya lu bisa hidup dari situ. Cuman ternyata bukan passion gue di situ karena gue nggak bisa kerja kayak gitu, maksudnya kayak harus nyenengin klien, bikin yang cantik, beauty show gitu kayak industri begitulah ya. Bener gitu. Beberapa sih emang yang ya industri tai. Pas gue coba ternyata kayaknya bukan passion, makanya gue berani nge-cut itu gitu. Kalau lu Sil, andai kata waktu itu GE nggak calling lu, wah di mah sih jadi bupati, udah mapan dia mah ya, jadi bupati, jadi istri menteri ya nggak ya. Nonton dong. Mungkin gue tetap jadi atlet. Jadi atlet. Apa? Emang lu tadinya atlet? Iya. Atlet apaan sih? Berkuda. Ma. Mungkin gue tetap. Sering ketiga raksa dong, pernah ketiga raksa? Bahkan gak pernah gue ketiga raksa. Ini ketiga raksa kuda juga. Ada. Itu pacuan. Berarti lu sering ketiga kuda dong? Tau kan ketiga kuda? Dulu. Sekarang udah enggak? Sekarang udah jarang. Udah jarang. Hotel Tiga Kuda ini, Mek, di Cikini. Kalau lu, Om? Ya, dia mah. Ya. Apalagi Om Leo. Butan elektrik tuh kayak ini. Dia universe-nya banyak. Iya. Yang ini cabut. Marvel. Iya. What if? Kalau lu lagi ngomongin what if ya? What if? No worries deh, Mek. Enggak juga sih. Sebenarnya kan ada beberapa hal yang nggak bisa dilupakan, yang nggak bisa hilang dari Gutat elektrik gak bakal pernah bisa hilang dari Om Leo. Gak bakal ada Om Leo kalau gak ada Gutat elektrik misalnya. Gak bakal ada Om Leo kalau gak ada ruang rupa. Kalau gak ada ruang rupa gak bakal ketemu Batman. Kalau gak ada Gutat elektrik juga gak bakal ketemu Pisil. Dia tuh gak bakal ketemu teman-teman yang lain. Kalau lu udah punya basis itu, gak mungkin lah dibuang, gak mungkin di-delete. Dan gak mungkin kabur dari sana. Gak mau jawab lah anjing. Enggak, maksud fake juga, Bet. Maksud gue kalau lo... Agak, lo kalau saya... Iya, ngerti. Oke, itu gak, ini gak take off lagi. Enggak lah. Lo... Enggak. Ngapain? Karaoke-nya. Karaoke Empire. Ya, karaoke-nya juga sama Good Night Electric gitu. Karaoke-nya juga sama dia. 12 juta. Parah. Enggak lah. Enggak. Millioner. Gue paling murah, Om Leo tuh... paling murah, Bet, di antara yang mahal. Royalty, Om. Royaltinya. Nah, kalau royalty mah pihak ininya. Yang tinggal ya. Bukan pihak yang bikin acara yang harus bayar, bukan performer sih. Menarik tuh. Jadi, kalau lu menanyain, kalau nggak waktu itu nggak guna telektrik tiba-tiba memutuskan untuk bubar gitu misalnya, atau nggak ada. Yes. Walaupun nggak kebesit di gue ya, tapi gue pikir pasti masih ada di dunia yang sama, teman-teman pasti masih ngelakuin. Contoh misalnya bikin band lain mungkin jangan-jangan atau mungkin masih bandnya masih garap musik video, gua kayak jadi sering masuk NFT kayak gue. Aduh. Itu gimana sih? lagi nih. Need money. Aduh. Kita di video saja. Kamu ada nggak? Lawan buat bisa di video. Jaga CCTV. Ya apa? Oke lah, baik, kita masuk ke segmen berikutnya ya. Lebih masih ringan. Ada segmen lagi. Iya, dua segmen lagi, tapi gampang. Oke,
dari Prisil dulu ya. Prisil, satu lagu paling berpengaruh dalam hidup lo? Rage Against the Machine. Ma. Bulls on Parade. Itu. Bisa nyanyiin? Enggak. Enggak bisa, tapi gue dulu bisa main gitar hero-nya. Kenapa itu jadi satu lagu yang berpengaruh dalam hidup lo? Karena Rage Against the Machine itu salah satu band favorit gue. Dan gue inget banget gue main gitar hero itu. Terus sehari setelah itu gue di MTV tahun berapa ya itu ya? 2004 kali ya. Di MTV ada Audio Slave, video klipnya yang gimana sih nyebutnya? Coaches. Coaches itu terus gue tercengang. Dari sejak itu Audio Slave, Rage Against the Machine itu dua-duanya jadi band berpengaruh dan tapi lebih berpengaruh Rage Against the Machine sih. Karena lebih bisa menyalurkan anger. Iya. Vokalisnya juga beda, keren banget. Lebih bisa menyalurkan anger. Jadi dan sampai sekarang sih gue dengerin Rage Against the Machine. Gue ulang-ulang aja terus. Gokil, nice. Di dalam, lu baru tahu kan? Di dalam fisik yang lembut terdapat jiwa, yang berontak. Ini era luka banget deh. Mersana M Corporate sano banget tuh, Pris. Kalau lu, Om Leo. Lagu ya? Iya. Satu lagu yang paling berpengaruh dalam hidup lo, NY. Tapi agak memalukan sih, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. NY-nya tapi lumayan banyak. MR, judulnya Pet Pot Lingtung. Pet Pot Lingtung. Gue itu kaset pertama gue. Apa aja dia? Pet Pot Lingtung. Pet. Bis kota banyak copet. Apa? Pet. Pot. Kalau bokeh kantong dicopot. Ada. Ling. Jangan pade jadi maling. Tung. Kalau ketangkep dipentung. Jadi ada kaset Bibir Kuda dulu. Gue ingat banget. SD kelas 3 atau 4 gitu gue lupa. Bokap ngajak ke toko kaset kan. Bokap beli kaset-kaset itulah. Bokap tuh kasetnya jazz, apa-apa segala macam. Pop yang jazz segala macam. Tiba-tiba gue naksir sama cover album itu. Dan ada satu lagu yang gue puter-puter. Di album itu ada lagu Malam Jumat Kliwon, tapi enggak terlalu mempengaruhi gue untuk bermusik. Karena setelah gue denger lagu itu ada satu progresnya. Gila kok bisa bikin ada kayak gini ya? Akhirnya, oh ini dapetnya dari The Beatles nih, dapetnya dari ini nih. Belajar banyak lagu, itu salah satu trigger banget waktu itu gue mau main gitar gitu, belajar main gitar. Lagu itu, kayak inget banget lagu itu bagus gitu maksud gue. Lagu lokal, dari almarhum Om Yuri, MN. Ternyata dia yang bikin, gue nginterview dia cerita bahwa lagu itu prosesnya panjang banget. Dan bukan Joni Iskandar yang nyanyi, tapi dia. Itu absurd, tapi itu lagu berpengaruh banget. Berpengaruh ya? Sekarang. Kalau lu, Om, Batman? Banyak banget ya, ribet juga sih. Iya, satu aja. Mungkin salah satu kali ya, salah satu. The Cure, anjing The Cure. Plain Song, ada tuh di album Disintegration lah. Itu cukup mempengaruhi gue. Jadi dulu tuh gue banyak dengerin lagu sebenarnya tuh yang upbeat, tuh sebenarnya yang upbeat, yang happy lah gitu. Pertama kali denger lagu di album itu tuh gue agak, sebenarnya gue udah dengerin The Cure, tapi pas yang album ini cukup gelap banget album Disintegration, tapi album terus di track pertamanya Plain Song itu tuh cukup membius gue gitu. Mungkin itu salah satu lagu yang banyak mempengaruhi dari buta di awal, mungkin nggak secara langsung ya, tapi kayak perusahaan liriknya terus sampai terjerumus dalam kegelapannya itu mungkin di album itu sih sebenarnya, terutama si lagu Plain Song itu. Tahun berapa tuh? 89. Oh maksudnya apa ini? Dengernya? Dengernya 90-an awal. 93 apa? Tapi kalau si albumnya setahun 89. Nice. Baru tahunnya di tahun 93-an. Oke, unik-unik ya. Ini Resident. Apa ya, RTM? Nah dulu gue dengerinnya kayak gitu-gitu, yang keras-keras, kayak Metallica. Dulu gue dengerinnya metal banget. Tapi itu jadi... Tapi apa namanya? Berpengaruh untuk jadi pemusik, tapi nggak berpengaruh dalam ininya, nggak berpengaruh dalam. Tapi itu katalis gue dengerin Rage Against the Machine itu yang membuat gue mau les drum, main drum. Oh. Gue beli set drum gara-gara gue dengerin Audio Slave sama Rage Against the Machine. Jadi satu-satunya alat yang konsisten gue bisa main sampai sekarang yang cuma drum. Bukan My Chemical Romance.
Enggak juga, enggak gitu juga gak. Gue. Enggak di situ scene-nya. MCR. Enggak di situ scene-nya. Itu merubah hidup gue juga tuh. MCR gara-gara Om Leo. Om, ada MCR enggak? Kalau lagi nge-DJ. Apaan ya MCR? Enggak tahu gitu. Enggak ada. Setahu gue enggak punya gue di USB gue MCR. Om Leo itu My Chemical Romance ya. Waktu karaoke. Oh anjing. Akhirnya gue download, ternyata karena banyak demand-nya itu mempengaruhi, itu mempengaruhi hidup gue. Akhirnya gue di USB gue tuh yang selama ini isinya iya, lagu-lagu 90s, 80s. Akhirnya sebel banget gue ada My Chemical Romance. Audience minta lagu MCR, Simple Plan. Akhirnya gue download kalau nggak mau Imo dan kawan-kawan. Tapi itu era gue, tapi gue nggak dengerin. Kan satu yang merubah hidup gue. Oh itu ya, berpengaruh. Itu mempengaruhi tuh MCR. Padahal lu nggak suka tuh. Yang terlalu dengerin. Genre emo gue gak dengerin. Gak menarik perhatian gue lah. Yeah. Begitu lagi tahun itu kan 2000-an tuh. 2000-an yes. Awal tuh. Yeah. Ada garage rock. Yeah. Terus ada emo kan salah satu juga kan. Pop-punk naik banget tuh. Tapi gue lebih masuk ke yang si garage rock-an lah gitu. Kayak Strokes atau Interpol. Itu gue suka. Masih masuk. Karena kayak mengingatkan musik-musik tahun 80-an, 70-an gitu ya. Pas begitu emo sama pop-punk gue udah gak masuk banget karena terlalu polish menurut gue. Yes. Ini polish banget karena kalau punk kan harusnya kan wah rock yeah, gitu kan yeah. Ini polish, nyanyinya polish, maunya clean gitu ya kayak yeah. Gak masuk gitu. Tapi ternyata demand-nya tinggi banget kalau lagi nge-DJ ini beberapa tahun terakhir mungkin banget. Itu iya om MCR dong, gak punya MCR apa gue juga kayak orang itu rock apalah gue gak tau kok orang itu rock. Akhirnya pas karaoke mau beliau, oh My Chemical Romance. Kalau dia ngomong My Chemical Romance mungkin gue tau yeah. Gue tetap gak punya. Cuma karena orang ternyata nyebutnya MCR, jadi gue gak tahu. Ya akhirnya pas itu MLTR itu, Matt, Michael Lance turut. Lo kalau, oh My Chemical Romance, oh gue tahu, cuma gue gak punya gitu. Ini MCR, gak ada. MCR gue juga gak tahu apa. Sejak itu USB gue isinya emo semua. Kalau lagu GE yang paling keren, bukan paling keren yang menurut lo anjing nih. Ini harus sesi 3 nih, udah. Hah? Belum. Tadi katanya satu pertanyaan doang. Abis ini sesi 3, gue jadi penasaran soalnya. Soalnya kemarin nanya Stars and Rabbit, lagu favorit mereka yang paling berpengaruh, salah satunya lagu mereka sendiri malah dinyanyiin. Widih. Iya. Entah karena mereka malas jawab atau apa. Menurut lo, lagu-lagu GE atau lagu GE yang paling signature nih, atau masterpiece GE? Duh. Susah, gak bisa kayak gue. Masterpiece semua ya? Kagak. Susah gitu, kayak apa ya? Gak bisa. Senarsis itu ya? Bisa senarsis. Enggak, yang paling suka banget lagu Bentan yang anjing gue suka banget sama lagu ini. Kenapa gue dulu menciptakan lagu ini? Am I Robot, Bet? Enggak sih, itu gue malah enggak. Maksudnya asal-asalan. Iya, itu malah kayak ya udah kayaknya catchy nih buat jadi hit seperti iya gitu. Karena gampang banget. Tapi kalau yang di awal-awal sih mungkin Bedroom sama si Rocket Ship sih sebenarnya yang pelan-pelan gitu lah. Tapi gue nyangka ternyata dulu kita jarang nggak main Rocket Ship. MI Robot sama Astrobot dulu ya, karena ngentak banget. Tapi ternyata pas di era sekarang itu yang paling tinggi hit streamingnya tuh si Rocket Ship itu. Apalagi pas setelah dinyanyi nama Vena Melinda. Vena Melinda. Kalau menurut lu sih? Menurut gue The Supermarket aja. The Supermarket. Why? Karena gue paling seneng kalau lagi bawain lagu itu. Menurut gue itu menggambarkan zaman gue dengerin Good Night. Yeah. Itu yang paling gue tunggu-tunggu kalau lihat Good Night di pensi. Yeah. Itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita bawain, gue seneng banget. Lu pernah bawain sih? Pernah. Oh, sama Jason. Sama Jason pernah, terus di M Block pernah. Oh, yang dia nggak ada ya? Iya, nggak ada. Lagi di universe lain. Universe. Peter Parker. Iya, yang gantiin Justin ada Jess lah. Kalau lu Om, lagu GE Om. Iya. Justin bingung. Gue di mana waktu itu ya? Lagi mengingat. Gue Rocket Ship. Rocket Ship salah satu lagu yang gak ada corusnya, gak ada corusnya. Flat dia tuh kuncinya gue suka apa notasi sama keyboard apa key-nya gue suka ceng gue pertama kali nemuin itu ceng wah itu betul apa kayak lagunya lagu siapa dulu Underworld suka Rocket Ship gue suka. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir ya.
Di sini kita akan mengetes pengetahuan ya para personil Good Night Electric ya, pengetahuan tentang musik ya. Wow. Sebenarnya Om Leo sih udah pernah ya. Anjir, yeah. gue wah kalah banyak banget gue pernah. Hujan nggak sih? Oke, segmen 3. Ini buat diri sendiri apa dua-dua apa gimana? Kompak-kompakan aja ya, kita hitung 1, 2, 3. Jawabannya apa? Oh, jawabannya bareng-bareng? Iya, pilihan ganda. Oke. Pertanyaan pertama. Kobe adalah kelompok musik beraliran metal. Aduh, Kobe. Kobe. Nah, sebenarnya Kobe ini mulai dikenal sejak mereka menjadi finalis dan juga peraih the best performance pada festival rock se-Indonesia ya, tahun 2004. Oke. Kobe. Tahu itu Kobe yang bikin bon cabe. Kobe. Festival waktu itu di Surabaya nih. Oh, sial. Yeah. Ya. Kobe itu awalnya disponsori oleh promotor musik rock ya, namanya Lok Zilber. Hah? Lok Zilber. Oke. Okay. Udah ketahuan ya dari ekspresinya ya, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah pada tanggal berapakah Kobe dibentuk? Untuk menyelamatkan kalian, kita punya pilihan ganda. Ya. A 25 Mei tahun 2000, yang B 26 Mei 2000, yang C 26 Juni 2000, yang D 24 Mei tahun 2000. Tahun 2000 semua nih. A itu 25 Mei, B itu 26 Mei, C 26 Juni, atau D 24 Mei. Ya, Om Leo kan biasanya pengetahuan yang Juni. Yang Juni sendirian. Juni sendirian. Kalau yang Mei Juni. Enggak, Mei. Mei, jebakan ya? Jebakan. Yang Juni itu distraction tuh ya? Distraction. Tapi waktu itu Om Leo kita nanyain tentang karaoke, tahu ya? Apa ya? Yang Osaka. Iya, pertama kali. Jawab Leo, jawab. Jawab bareng-bareng. Bareng-bareng boleh. 1, 2, 3. D aja, D. D, oke. Okay. Ya, D. D, ternyata jawabannya salah. Yang benar itu A ya. A itu 25 Mei 2000. Nih. Bukti. 25 Mei 2000. Kobe. Kobe Bryant ya. Oke, suruh nyanyi nih ya. Nyanyi ya. Seram nyanyi barengan. Apa satu-satu? Batman aja. Mencintaiku, Chris Dayanti. Jadi mau akapela juga jadi, boleh. You Kids. Setengah aja kan? Setengah aja. Eh, gue. I'm not that kind of guy who can take a broken heart. So never me. Bam bam. Yeay. Lagi bukan refnya aja tuh. Oke. Nyanyi dari verse gitu. Pertanyaan kedua. Mana bet pertanyaan bet? Tiga pertanyaan ini. Pengetahuan pengetahuan umum. Kemarin sih punishmentnya minum teh manis enak Om Leo. Blok sampai lupa ke dokter gigi. Pertanyaan kedua. Nasar KDI, tahu dong. Tahu. Iya, Nasar. Tahu lagi. Gua enggak tahu. Gua tahu. King Nasar. King Nasar. Woi, dua orang tahu banyak. Unik banget itu orang ya. Nasar kan nama lengkapnya Nasar Fahad Ahmad Sungkar. Oh, gitu. Baru tahu kan? Iya. Tapi tahu dong Nasar KDI kan. King Nasar ya, benar ya. Ini kan penyanyi dangsut, dangsut lagi. Dangdut. Anaknya Sungkar. Berkebangsaan Indonesia. Yeah. Om. Ya, yeah, Nasar nih. Dia itu mengawali karirnya waktu itu menjadi finalis kontes KDI ya. Di TPI waktu itu ya. Yeah. Tahun 2004. Dangdut ya. Siapa tuh yang mendirikan TPI? Pertanyaannya lebih mudah dari itu. Oh, tahu gua kalau itu. Siapa? Pertanyaannya adalah di kota manakah Nasar lahir? Okay. Nasar tuh orang Jawa, kasih gue tahu persis. Coba kasih pilihan. Nih, pilihannya A Jakarta, bukan. B Bandung, bukan. C Jogja, atau D Garut. Gue kasih nama lengkapnya lagi nih ya, biar analisa lagi ya. D. Nasar Fahad Ahmad Sungkar.
Jawa. Jakarta, Bandung, Jogja, Garut. Jadi kalau ngomong nggak mendok. Jakarta enggak, Garut itu kota yang paling aneh buat namanya buat yang Garut deh, kan? Kota Illuminati ya. Garut deh. Garut kali. Garut aja kota Illuminati. Garut deh, Illuminati. Garut. Salah lagi. Anjrot. Manehna orang Bandung, A. Ah, Bandung. Oh, gitu. Bandung. Gue pikir Jawa nasar. Ya itu juga Jawa. Oh iya, Garut. Bandung. Kelahiran di mana? Aduh, cenah. Nyanyi lagi, Ben. Gue seru nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi lebih Jepang ya. Takara kurusi nil ubai ta sono toki toki anire ayi siteru anat anata kara kokoro korono kokorono tomo denger lagi lagu itu ini apa namanya anata kara ngurusin mio jadi dia emang ngelap-ngelap mio mulu tiap pagi. Suwe. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas ya. Ini kalau salah berarti Prisil nih ya, yang nyanyi. Ini di sini, di sini, di sini ya. Tapi pas di gedung mesin. Ya. Gimana? Cene, tete, 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 wak, 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 wak. Om Batman, dulu pernah bikin video klip bareng Jadugar ya. Video klipnya Peter Pan. Ingat gak? Ingat ya. Sekarang kan Peter Pan ganti nama nih. Ya. Jadi apa? Noah. Noah. Ya. Tanggal 14 Agustus 2019 ya. Noah ini merilis lagu yang judulnya Keterkaitan Keterikatan. Ada itu Noah keren lagunya ya. Pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah apa judulnya? Track ketujuh dari album tersebut. Pilihan ganda lagi. 2019. A. Wanitaku. Bukan. Gak mungkin. Pede banget. Yang B. Kupeluk hatimu. Gak mungkin. Kenapa kamu? Too cheesy. Yang C. Kau udara bagiku. Aduh. Emang gitu semua aja lagunya. Topeng, yang dia topeng. Topeng. Enggak, enggak bohong. My situation. Asik. Bahasa Inggris sendiri. Jarang-jarang Noah nih. Enggak mungkin situation. Bahasa Inggris. Situasiku tahun 2019 dia baru. Situasiku. Kalau di bahasa Indonesia ini masih situasiku saat ini. Sama kau udara bagiku. Dua itu ya. Yang A tadi apa? Wanita yang A itu wanitaku. Enggak mungkin. Masa Ariel se... Gak, dia kan, dia gak mungkin. Dia fuckboy. Dia gak ada wanita. Dia gak ada wanita. Sofia Lacuba kan. Kalau dia fuckboy berarti dia gak mungkin mempromosikan bahwa dia punya satu wanita. Oh, 2019 tadi sama Sofia Lacuba jalan-jalan ke Jerman. Udara di Jerman, kau udara. Oh iya berarti, udara di Jerman. C, kau udara bagiku. Bener-bener, jadi ke Jerman sama Sofia Lacuba, udaranya enak. Enaknya enak, di Jerman, dingin. Enak juga ya. Kau ada di situ buat. Meni dingin bisa. Karena gak situasi, situasinya kan baru keluar. Situasi, my situation. Pikiranku kemana-mana. Cil, kalau menurutku. Itu tadi, oh udara. Udara ya. Salah. My situation bukan? My situation. Bukan. Lem lo ke my situation. Bener kan? My situation. Setuju. Nyanyi, silakan. Anata kara. RTM dong. Ngurus. Oh, yang buka dulu topengmu. Abis itu apa liriknya? Karena separuh aku dirimu. Ya kan? Tapi pengalaman waktu kerja Peter Pan gimana? Oh. Ariel gitu. Keren. Jadi kayak pas lagi syuting tuh, itu album ke yang album kedua tapi lagunya gue lupa gue ya sih yang judulnya apa ya yang terbalik itu adalah pokoknya karena gue dua kali bikin kan yang satu tuh di studio gitu kan jadi anak Peter Pan itu ada satu ruangan itu mereka bawa PlayStation main game semua kecuali Ariel bawa laptop duduk di meja bikin lagu pakai Fruity Loops. Damn. Gila. Fokus di musik. Berarti yang lainnya lagi nunggu syuting tuh main game. Wah, senang-senang. Dia sendiri ke laptop dengan tas pinggangnya. Gila. Sekarang dia bikin konten ini ya, kayu-kayu. Oh, dia juga main Gundam deh. Ariel Gundam.
Jadi benar apa yang dikatakan Sofia Lachuba ya? Dia ini adalah seorang yang kreatif ya. Itu gue kreator. Real something sih. Jarang maksud gue kalau untuk di makanya di level saat itu musisi Indonesia gue pikir yang paling stand out ya emang Ariel sih. Dia bikin kayu, ngegaji kayu. Bikin konten-konten wood gitu. Woodsmith. Iya. Bukannya ini apa? Keramik gitu. Itu Sofia Lachuba. Ya pacaran dulu. Ingat tapi Sofia Lachuba bikin di belakang ini belum ya. Itu sama Eva bikin pottery sama Eva. Baru bikin pottery bikin kayu. Iya. Sumpah cuy. Melengkapi. Oh malu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Good Night Electric atas waktunya dan atas obrolan yang nggak jelas-jelas amat sebenarnya. Tapi so far kita harus dengerin Era Luka ya. Ya. Gengs, Era Luka sudah terdapat di Spotify. Era Luka udah ada loh di. Udah ada di Spotify. Gimana lagi sih? Ada semuanya di platform, platform digital musik. Tadi kita setel di YouTube juga udah ada kok. Kita juga mau rilis fisiknya kok. Rilis fisik? Wow, menarik. Oh, single. Sama merchandise-nya juga ya? Iya, itu ada. Kapan om, kira-kira om? Rilis merchandise, fisik gitu-gitu? Awal bulan mungkin. Awal bulan. Tanggal muda. Strateginya mantap. Ya. Gajian sekarang akhir bulan gitu, bet. Bukan tanggal bulan. Awal bulan udah habis lagi. Makasih atas waktunya. Baik. Salam buat teman-teman. Semoga semakin oke. Semakin sustain ya. Artinya ya semakin bikin karya-karya baru yang lebih top. Oke. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Jam passion, like.